Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita, kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah, gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Benar ya? Itu bikin rindu, Pak. Kadang-kadang kita agak rindu mamanya, ya, yang bapak-bapak ini. Rindu sama anak kecil ini. Nah, ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran. Keintiman jika dia sudah sangat dekat. Ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Enggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah.